Halo semua, kali ini gue mau lebih mau ya kalau dibilang tutorial ya mungkin bisa dibilang itu juga gue lebih nunjukin ke kalian aktivitas gue di rumah kali gue ya kalian terserah mau nganggap ini tutorial atau bukan, soalnya gue lagi ada blender kan lagi nunjukin cara gue bikin jus satu buah mangga jeruk alpukat. Nah ini misalnya hampir gue pakai golok potong, pertama kita potong dulu buahnya satu kali untuk jadi dua bagian, itu gak rata nih. Nih kalau apokal kayak gini bagus buat di jus, rata-rata tuh kalau di jus ini yang kayak gini jadi cuma itu, tapi kalau udah agak hitam, udah agak kumal bisa dibuang, karena rasanya bener gak enak. Gue udah pernah nyoba jus alpukat ini udah ada hitam, udah ada lembek, udah kayak model kayak pisang, kayak model kayak buah pisang tuh ada memar ya, itu kalau di jus gak enak rasanya. Nah ini gue masukin buahnya. Bagus, belum ada kemarin, belum ada yang jelek apa hitam-hitamnya yang tanda udah tanda itu buahnya udah kematangan banget. Kita kasih gula 2 sendok aja cukup, tapi buat konsumsi sendiri kan. Biar jusnya apokan enggak kekentalan, enak diminum. Airnya tuh kasih sampai tenggelam buahnya. Juga kan orang yang ngeprengnya tetap juga kelihatan kok hasilnya, walaupun yang ngeprengnya tetap kelihatan hasilnya. Ini belum hindarin biar nggak kekentalan. Agak kebanyakan.
enak kan buat minum satu orang ya. Oke guys, thanks udah ngeliat video gua dalam bikin jus alpukat sendiri. Untuk jangan lupa di subscribe kalau kalian demen ngeliat video-video gua yang sebelumnya hingga sekarang. Bye.